اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى وسلم تسليما.
warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Korwil DKI Jakarta mengucapkan turut bela sungkawa atas wafatnya Al-Mukarram Ki Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap keluarga besar Ikhwan Thoriqoh Qadiriyah wa Nasabandiyah Tanjung Priok Jakarta Utara dan juga tim khidmat Iqomah Babu Salam Tanjung Priok Jakarta Utara. Kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepulangan beliau kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Az-Zainiyah pada prosesi pemakaman Pangeran Uwa Ajengan Jejen Bazul Ashab. Subhanallah, melihat kepergian beliau merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa ajal memang tidak bisa ditunda-tunda, dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita sekalian untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Perkenalkan dulu namanya siapa, Ustaz? Nama saya Muhammad Acep Ateng Rijalullah. Ya. Jabatan dari ILM di ILM saya sebagai dosen di Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga jurusan Akhlak Tasawuf dan juga di STIE. Ustaz, menurut Ustaz itu sosok sebagai wajijen itu menurut Ustaz bagaimana itu sosoknya? Ya, bagi saya beliau sebagai lubuk akal tepian ilmu. Lubuk akal tepian ilmu, segala ilmu beliau kuasai. Kita tahu bahwa dalam kajian Islam 12 pan untuk menjadi seorang ulama itu harus dikuasai. Dan beliau adalah representatif dari semua itu. Dan jauh sebelum ini saya menduga sosok-sosok Kiai Salaf itu adalah tradisional, kumuh dan lain sebagainya. Tetapi melalui beliau, saya diberi sebuah kesadaran yang sangat mendalam. Meskipun beliau berangkat dari seorang salafi, tapi beliau mampu masuk ke setiap lini kehidupan. Dari mulai rakyat yang paling biasa sampai ke kalangan pejabat. Dan ini beliau berangkat dari dasar hati yang memiliki jiwa dakwah yang sangat mendalam. Di samping pembinaan kolbu yang tentunya sudah dibangun oleh Syekh Mursyid Pangeran Abah. Nah, dari kebeningan hati yang telah diisi dengan zikir ini, beliau ingin menggaungkan sebuah ajaran Toriko yang telah beliau rasakan ini kepada seluruh dunia. Sehingga beliau berkata, ini harus dimiliki oleh dunia agar Islam kembali diakui oleh dunia. Gitu. Supaya apa yang didapatkan dalam sejarah masa lalu bisa kembali oleh Islam gitu, kembali. Ketika kita belajar zikir, kita juga pengen selalu dimanjakan Allah. Gimana ya, saya udah zikir terus menerus tapi gini-gini aja ini. Itu imbas dari kependekaran.